Halo guys, kembali lagi dari Tuteng Growing. Kita akan belajar topik 2016 bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara warna objek ya guys ya. Tapi warnanya itu dari ngambil dari warna gambar. Nah, di sini di apa kemarin banyak banget yang nanya cara kasih warna lewat gambar itu kayak gimana sih guys? Maksudnya nah, kita akan lihat di sini caranya gimana. Di sini kita akan bikin dulu objek atau bikin objek apa aja ya guys ya, buat kasih warnanya nanti kita bikin kayak gini aja. Terus kita bikin apa ya di sini ya, kita bikin ini aja lah. Terus kita bikin lagi sebelahnya, nggak usah lebar-lebar, kita seperti ini. Terus tinggal kita akan milorin ini sebagai contoh aja buat nanti digambarin. Terus ke sebelahnya kita bikin lagi. Terus yang sebelah satu lagi ya guys ya, yang sini. Gak apa-apa, lebar juga apa kelebihan juga, ini sebagai itu doang. Tinggal kita milorin lagi. Terus di sini kita ambil tengah-tengah, coba yang mana tengah-tengahnya ya. Nah, yang ini nih. Oke, terus apa lagi? Tinggal kita bikin lagi yang bagian bawahnya. Biar kita semuanya kita tahu caranya. Ini kita scrollin aja. Atau banyak juga nggak apa-apa. Terus di sini kita bikin apa ya? Kita bikin lagi. Ini sorry. Di sini kita bikin lagi. Nah, di sini kita akan bikin kolam. Di sininya kita bikin bata, di sininya kita akan bikin rumput-rumputnya. Rumput-rumputnya guys ya, rumputnya. Nah, kita kan tinggal kasih warna ya guys ya. Caranya kan kita akan kasih warna itu lewat dari gambar. Nah, kita kasih warna dulu di sini dari AutoCAD-nya, kita kasih warna. Nah, seperti ini ya. Bukan warna ini deh. Nah, warna ini. Kelihatan nggak sih ya? Coba kita putusin deh ininya. Ini apa ini ya? Oh, kayaknya kurang depan deh ininya. Nah, seperti ini. Tinggal kita kan kasih warna ini, nggak apa-apa lebih dua ya guys ya. Tinggal caranya gimana? Tinggal kita tulis ketik RAM. Nah, yang bagaimana nih? Oh, salah, sorry, sorry, sorry. Tulisannya gede. RAM, yang bagian ini ya RAM. Yang kita enter aja. Nah, di sebelah kan di sini kan ada ya guys ya, sebelah buat gambar-gambar warna-warnanya di sini juga ada semuanya sih sebenarnya. Tinggal cari aja, tapi di sini kita akan bahas dari gambar ya guys ya ngambilnya. Di sini kita akan bikin kita format lagi ya, sorry, proporsikan. Kita bikin berapa ya, kita bikin 1 2 3 3, kita bikin 3. Di sini kita akan kasih dulu warnanya, kita klik kunci ininya yang nomor 3, klik 2 kali. Nah, di sini kan muncul mana ya, kok nggak ada. Ada lemot guys ini. Sorry. Nah, di sini kan udah ada ya guys ya. Tinggal kita klik di sininya. Nah, di sini kita akan ngambil gambar yang kita udah save ya. Saya udah save di sini gambarnya di mana ya? Ya lupa lagi naruhnya. Data. Bukan. Di mana ya? Magic, terus di memori di sini, terus di sini. Nah, sini kita akan kasih dulu yang warna mana nih? Yang ini dulu, air dulu, air. Nah, di sini kan warna air ya guys ya, warnanya air. Nah, tinggal kita kalau udah seperti ini, tinggal ini tariknya aja ke sini. Ya tarik. Yang ini kan guys ya, ininya. Nah, seperti ini guys ya, udah kelihatan kan tuh kan untuk airnya. Terus di sini bisa coba bisa diatur juga.
mana ya lah yang ngaturnya. Sedikit lupa lagi guys. Kita klik coba dua kali yang ini. Nah di sini kita ini ukuran-ukuran buat ke apa di sininya itu buat ke lebaran yang bagian garis-garis sininya. Di sini coba kita lihat dulu dari gambarnya apakah udah cocok. Guys, ini gini aja ya guys ya. Tapiin aja biar semuanya ke bagian. Nice. Biar semuanya ke bagian. Di sini kan udah kelihatan tuh guys ya. Tinggal kita bikin lagi satu lagi. Yang ini tinggal kita close aja. Kita close dulu aja ya. Tinggal kita nanti akan jelasin lagi satu-satu. Tinggal kita ngambil lagi di sini klik lagi dua kali. Tinggal kita bagian apanya ini, bagian ininya yang pinggirnya tinggal kita oke. Nah di sini ya kan ya, sini ada kayaknya ada tulisan nih di gambarnya. Di sini kita akan klik di sininya. Nah seperti ini guys ya tampilannya, terus tinggal kita klik di sini juga, tinggal kita klik di sini juga, tinggal kita. Oh hasilnya seperti ini guys ya, tampak benar, tampak nyata ya, tampak nyata. Terus di sininya pengen yang diatur, coba kita atur di sininya. Guys, ya kekecilan, nggak enak, kegedean nggak enak lagi. Di sini kita kan atur. Bukan yang ini nih, yang ini oranye. Untuk warnanya yang di sini kita akan atur. Di sini kita kasih berapa inci ya? Atau kita kasih coba 15 inci. Di sini coba kita kasih 15 inci juga sama. Apa ada perubahan, guys? Coba kita kasih 5 deh. Nah, ada perubahannya, guys ya. Ini ya lebih kecil kan? Lebih kecil kita besarin lagi. Contoh kita kasih 20. Oh lebih besar kan keramiknya, ininya ada tulisan gambar itu ya guys ya gambarnya. Oh seperti ini, takutnya kalau kebesaran kan bisa dikecilin lagi. Dari sini kita kecilin lagi 15 yang tadi udah normal, bagusan yang kecil ya guys ya. Nah yang ini kita kasih rumputnya, kita klik aja di sini. Nah terus di sini kita kasih, di sini kita rumput yang ini. Cara cari gambar, bukan cari ya, cara dapetin gambar ini dari mana sih, Google, atau kalau mau bikin juga bisa di CorelDRAW, Photoshop ya guys ya, kalau mau bikin juga. Nah terus tinggal kita bagian yang ininya, bagian rumputnya, ya kita klikin aja seperti ini ya guys ya. Terus ini rumputnya kurang gede atau kurang besar ya guys ya. Ini di sini kita kasih 20. Enter. Lubang enggak, guys? Aduh, kekecilan ininya layarnya. Rubah ya, guys ya, rubah. Terus tinggal kita kasih coba, masa kurang bagus deh. Kita kasih 30 deh. Guys, 30. Nah. Di sininya. Nah, seperti ini guys ya. Ini sebagai cara pengaturannya di sini. Ini enggak usah diatur-aturin buat kecahayaannya, Kak. Buat kecahayaannya coba kita cahayain. Biasanya di sini buat kecahayaannya. Buat kecahayaan atur ininya. Kalau nggak bisa nanti kita akan cahayain aja. Kita close aja yang ini. Kalau layarnya gede sih enak. Nah, hasilnya seperti ini guys. Ini cara buat kasih warna dari gambar. Terus apalagi guys, kalau udah seperti ini kan tinggal kita close aja. Terus tinggal kita kasih percahayaan. Mana ya? Kita harus satu-satu dulu kita kasih percahayaan. Kita play aja di sini. Kita on aja. Tinggal kita kasih percahayaan. Tinggal kita
kita gunakan robit is. Nah, bisa kali robitnya ya, ini ada error nih, sorry guys ya, ada error. Nah itu aja ya guys ya, cara kasih warna objek dari lewat gambar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Semoga bermanfaat videonya, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa kembali guys.